Ah, yang ni penting. Okey, yang ni penting. Actually, part yang ni saya harap anda tanam dalam diri anda. Help others first, then rewards will come later. Tolong tanam. Mengapa? Sebab kalau anda membantu, itu adalah satu pengalaman. Anda bantu saja, yakinlah nanti ada je yang akan datang. Okay? Dan anda fakulti bisnes kan, anda mesti tahu benda ni. Which is problem itu adalah satu opportunity kepada anda. Sebagai contoh, saya juga difahamkan bahawa anda ada satu subjek which is anda kena buat satu FB page kan. Satu FB page. FB page tu kalau anda betul-betul menggunakannya sangat elok. Kalau kita tengok sekarang ni di musim pandemik ni, rata-rata bisnes tu berubah daripada bisnes biasa dia ke arah digital. Ni bayangkanlah, saya bagi contoh. Why don't korang ni kan ada ilmu pasal FB page tu, carilah seorang ke dua orang ke makcik-makcik yang ada bisnes. Makcik, saya tengok ada potensial dekat produk makcik ni. Saya nak cubalah, saya nak cuba bantu makcik buat page. Tak apa, saya free sahaja. Saya bantu sahaja makcik. Di situ dah ada dah biodata. Mana tahu berjaya, and then dah ada satu kejayaan di situ. Kita boleh approach bisnes lain. Okay, approach bisnes lain. Sebagai contoh, kita jumpa bisnes roti canai. Kita cakap kat dia, "Cik, saya akan handle part marketing anda. Saya minta 300 saja sebulan. 300 saja sebulan hanya untuk update posting." Bayangkan ada 10 company 3000.